Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Kita lanjutkan tutorial mengikuti aktivitas di e-learning 2.unp.ac.id. Nah, kali ini kita akan coba tutorial bagaimana cara mendapatkan file yang dilampirkan oleh dosen. Ya, file ini bisa berupa materi, bisa berupa soal, soal ujian atau soal-soal latihan, berupa job sheet, dalam berbagai bentuk format, bisa dokumen, PDF, audio, gambar, video, dan lain sebagainya. Jadi, kita bisa mendapatkan dokumen tersebut. Dia akan tercantum di bagian bawah deskripsi materi. Ini misalnya, ini ada icon PDF, ya, karena PDF yang dilampirkan. Untuk mendapatkan filenya, silahkan klik teks atau icon, dan kita langsung dihantarkan kepada halaman bukunya. Jadi kalau kita ingin membaca online, silahkan baca di sini. Tapi jika ingin mendapatkan filenya, ingin dibaca pada saat offline atau mau di print, silahkan download. Ya. Oke, untuk kembali ke halaman utama, silahkan back ke halaman utama perkuliahan. Gampang ya. Materinya tinggal dibaca pada saat kita klik. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.